Hingga tahun 2020, warga Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, harus rela mengantri untuk mendapatkan tabung gas 3 kg. Terpantau di lokasi pangkalan gas 3 kg, puluhan warga membawa tabung gas 3 kg dan kakak sebagai syarat untuk pembelian gas 3 kg. Salah seorang warga Jana mengatakan, dirinya harus mengantri karena untuk mendapatkan gas 3 kg sangat sulit. Selain sulit untuk didapatkan, harga gas di eceran juga mahal jika dibandingkan dengan harga di pangkalan. Ia menambahkan, untuk mendapatkan satu tabung gas, dirinya harus menunggu selama 2 jam lebih. Kita sampai dari jam berapa, Pak? Ini dari pagi, ini jam 7 dia. Jam 7, ya. Sudah antrian, berarti hampir 2 jaman ya. Kita antrian di sini. Setiap hari seperti ini, nanti siang ngantri lagi dia, ngambil gasnya dia. Ini ngambil, ngantar tabungnya dulu. Kita ngambil gasnya lagi. Selain itu, Ali mempertanyakan program pemerintah Kota Jambi, yakni kartu pelanggan gas subsidi yang telah berlangsung selama 1 tahun yang lalu. Mengingat sampai saat ini dirinya belum mendapatkan kartu tersebut. Dirinya berharap warga di Kelurahan Kenali Besar ke depan bisa mendapatkan kartu kendali tersebut, sehingga tidak terjadi lagi antrian yang menghabiskan waktu untuk bekerja. Sudah dapat kartu kendali? Belum. Belum hingga sampai saat ini? Belum. Harapan kita kayak mana, Pak? Ya, kalau bisa tuh secepatnya biar enggak dan tim ini. Tim Liputan Jambi TV.